Ini adalah buah cempedak. Belum masak ya guys. Oke guys, kita review buah duku dulu ya guys. Ini adalah buah duku. Jim, masak lah, masak. Dengan kondisi masih tua ya guys, belum masak. Masam guys. Dia sasaga juga eh. Di Cina. Nah ini dia batangnya. Dan di atas sana buah-buahnya banyak sekali. Ini ada satu ya guys. Buah. Ini banyak sekali anakannya. Nah yang ini kayaknya masak ya guys. Ah. Buah duriannya ya guys. Sekarang kita berada di konsep durian. Ini adalah buah durian yang kita dapatkan guys. Ya, dan kondisi sekarang sedang hujan. Bukan saja hujan di tempat reda. Dan kita bisa cari durian lagi guys. Mantap. Iya, ada juga. Bosan ke nih? Penambung? Penambung kah? Bisik pai jatuh di nunak. Aku ni ada. Besar mana? Okey guys, ini kita review durian dulu ya guys. Ini adalah durian cetak. Bukan saya salah menyebut tadi durian rambai. Durian rambai. Hah? Wis ko. Wow. Wih, gila. Jom isi ya. Review lo, review, review lo. Wih, copat tengah mie dia yang jadi. Wih. Wih. Kau tak rasa? Den? Wih, sentuh agak, apa yang namanya teh? Ori ni sih. Manis ya guys. Bawa tak? Mantap guys. Hah? Beri plan. Ya, dia lusin kata minta tu lah. Dia lusin kata minta tu lah. Wiss. Ya, aku lah ikut ni. Dia akan buat itu tadi deh. Ya kah? Tadi aku tu jemen gitu. Okay guys, ini yang didapatkan oleh Bang Deden. Oh. Apakah ada yang besar?
Wis. Ih, dapat cuti. Pecih itu, wis. Satu durian ya guys, ini dia. Wow. Dengan apa nama itu teh? Durian jeta. Mada dengan kosa. Nah, ini durian jeta ya guys, karena di durian pohon duriannya tuh terdapat pohon jeta juga, jadi namanya durian jeta ya guys. Unik sekali. So, kita cari lagi buah duriannya ya guys. Semoga saja kita banyak menemukan buah durian. Ini kita sudah menemukan satu ya guys. Jadi kita kesini tuh ada orang 4. Dapat lagi. Mantap. Nih loncat. Nih apa? Ya ampun. Ah bukan loncat ya. Duku ya. Semula ni jadi. Semula tu. Semula kan duku tu. Bitte. So, di Bangkok mah deh. Bangkok mah yuk. Oh, di baik kan tahu jam. Nanti gua suan. Ada gua sana nanti mah. Let nah. Tapi dari ni, dari ah tapi licin pun bah. Om Deden tu memang beda apa. Okay guys, kita review buah duku dulu ya guys. Ini adalah buah duku. Jim, dimasak lah, pernah masak. Dengan kondisi masih tua ya guys, sebelum masak. Masam guys. Lagi guys. Ih. Bang mana kelihatan, Mbak? Dengan apa ya, Ti? Dengan apa ya? Dah lama mbah dengan apa? Dia naik? Tahu. Aku nak daya daun ini sedap. Oh. Dah lama mbah. Itu semalam lah tu. Tapi ngapa apa dengan lusinam? Dengan naik ya? Oh, dengan tum no? Oh iya. Dapat satu lagi. Wih, tak ingat. Oke guys, ini adalah teknik pemangkasan durian atau pemangkisan durian. Membuang kulitnya ya guys. Senggol dong. Senggol dong. Ini jumen deh. Lempar dengan lagi. Bagi kawan-kawan yang ingin tutorial cara
pemangkasan kulit durian. Ini dia ya guys, hubungi saudara Bang Deden. Apa aja lu terobang, banyak bener aja lu terobang tuh teh. Dia sasaga juga eh. Di Cina. Le licin bayi ham desa saga. Ah, bayi ham ba. Licin ya ju. Kuat licin ya. Ah. Licin dah. Wah, jadi kenibal kau gigit nyamuk ya, ah. Kabies apa? Oh, ngapain mesti jatuh kalim tu? Bodohkan tu. Okay guys, kita balik dulu guys. Ini yang kita dapatkan ya guys. Kita tidak bermalam di sini ya guys. Okay, yo. Akhirnya kita tidak jadi mengambil buah jetak dikarenakan hujan deras. Aduh. Tapi kita beruntung mendapatkan ada beberapa buah durian. Kita dapatkan ada kurang lebih sekitar 8 atau 9 buah durian yang kita dapatkan. Kita tadi sudah review 2 buah durian dengan rasa yang manis ya guys. Mantap. Rasanya emang rasa durian tapi manis sekali. Pendah. Dengan lusin kita ya. Lusin. Antuk bukan dengan lusin pihak. Ada. Mana ada bau tadi tu? Banyak ya. So, saksikan terus episode selanjutnya. Petualangan Selamit Penjelajah. Jangan lupa like, komen dan subscribe.